Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ewaldus. Pada hari ini saya akan memperkenalkan alat-alat elektronika. Sebagai tanda kita akan membuat konten elektronika juga ya. Di sini kita ada dua tipe konten, yaitu yang tipe pertama kita akan buat konten jalan-jalan, dan tipe kedua kita membuat konten belajar elektronika. Oke, di sini kita langsung saja. Di sebelah kanan ada alat-alatnya ya, mulai dari solder, obeng set, dan tang serta obeng, dan masih ada lagi lain-lainnya. Oke, ini dia namanya krim pasta solder ya, untuk pencairan agar soldernya lancar dan timah pun mudah lengket ya ini. Oke, ini dia mereknya. Selanjutnya sebelah kanan lagi kita ini ada alat-alat yang perangkat yang kita sudah bongkar ya. Ini ada tutup ember. Ini komponen-komponen hasil bongkaran kita. Oke, ini ada sekian banyak, ada modul mouse juga di sini. Ini kenapa di sini ya? Oke, ini salah tempat ya. Ini ada gunting, dan sebelah kiri di sini ada terminal lampu. Ini dia lampunya, saya perkenalin dulu sedikit. Ini lampunya ada lampu LED ini, baterai HP, modul TP4056, dan sini ada saklarnya. Tekan, oke. Mana ya? Itu dia nyala guys, udah penuh. Ini chargernya kita tinggal sambung saja di sini. Ini sengaja saya pakai begini ini karena ininya terlepas, gengs. Oke. Ini dia senter kita. Ya, seperti biasa rakitan-rakitan biasa, masih belum terlalu pro, masih pemula juga ya, gengs ya. Di sini ada terminal. Nah, ini dia untuk pendiri HP kita agar kita bisa ngontennya baik ya. Nah, begini deh posisinya. Ini dia barangnya. Ini terberat besinya, berat di besi. Selanjutnya ada alat-alat lagi. Ini bahan-bahan ya, bukan alat-alat, ini bahan-bahan. Ini bahan untuk HP. Ini kabel USB. Kabel micro to OTG ya. Oke. Sini ada colokan handset dengan lubang handset dan mikrofon, dan ada sarung jari. Oke, ini sudah. Dan kedua, kantong kedua di sini kita ada ya, modul-modul ada lampu dan kabel serta satu lagi. Oh, apa itu? Oh, itu mur.
Ini modul TP4056 lagi. Dan ada komponen lainnya. Sini ada tempat sarung jari. Ya. Dan masih ada lagi banyak komponen-komponen lain. Ini ada voltmeter 3 sampai voltmeter DC 3 sampai 40 volt. Ini charger frog cas kodok ya ini ya. Oke, sudah habis di sini. Ini baterainya tidak jadi lagi nih. Nanti kita akan coba berbagai macam cara bagaimanapun ini supaya baterai ini bisa pulih. Oke. Alat-alat kita sebagai tanda kita akan membuat satu tip konten lagi, yaitu konten elektronika ya. Nah, ini dia. Sana tidak ada lagi. Oke. Di konten pada hari ini saya hanya cuma memperkenalkan alat-alat saya sebagai untuk mempersiapkan konten elektronika ya. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat sore.